Hamdani. Oh, cantik dari Rizal. Badrul Bahtiar. Dari Stadium Darul Aman, pertembungan Liga Super di antara pasukan Kedah menentang Sabah di pusingan kedua Liga Super. Dari pos laju, pos laju merupakan antara penaja dalam saingan Liga Malaysia, dan kini Kedah melakukan counter attack. Al-Hafiz, satu hantaran ke belakang cantik di sana, dan itu dia gol. Oh, salah pergerakan Khairul Fahmi, sedikit terbabas. Satu set up yang baik dilakukan oleh Mahmud Al-Badri untuk memberikan Ronald Ngawaja, pemain import pasukan Kedah dari Cameroon itu, bijak menghulurkan kepalanya tadi untuk mengelirukan Khairul Fahmi Cik Mat. Seawal minit kelima permainan, semangat hijau kuning nampaknya menjelma di Darul Aman ketika ini. Satu hantaran lambung baik, perhatikan Mahmud Al-Mahdi berjaya melakukan satu tandukan tajam ke bawah, dan disudahkan juga dengan tandukan oleh Ronald Ngawaja. Kedah mendahului pasukan Sabah di Darul Aman, mententeramkan kedua pemain. Apakah sepakan percuma ini akan menghasilkan gol penyamaan Sabah? Peluang, oh, tandukan tidak tepat ke pintu gol dari Badrul Bahtiar. Peluang terbaik dimiliki oleh Badrul tadi. Sadi Ramdhani. Oh, cantik dari Rizal. Badrul Bahtiar. Oh, pantas dikeluarkan oleh Azmir Aris ketika Amri Yahya berada di belakangnya tadi. Baik di sana, peluang untuk pasukan Sabah. Sadi Ramdhani. Oh, cantik hantaran itu, dan itu dia gol. Dia baru saja diberikan kepercayaan. Farhan Roslam menjaringkan gol penyamaan pasukan Sabah pada minit ke-83. Satu tamparan yang kemas dilakukan oleh Farhan, pemain yang pernah menyarung jersey pasukan Kedah. Bermula dari gerakan ini, Sadi Ramdhani melakukan satu hantaran yang melihat Farhan bijak masuk mencari ruang dan melakukan satu tolakan kaki kiri. 25 minit permainan. Dan akhirnya tiupan risau dilakukan oleh Muhammad Nazmi Nasaruddin. Jadi keputusan muktamad di Stadium Darul Aman berakhir dengan Kedah 1, Sabah 1.